Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membuat lampu tidur dari PVC yang tanya murah meriah dengan bertema Islami. Ini saya potong PVC ukuran 2,5 dim ya, setinggi 8 cm. Kemudian saya kasih tutup dengan triplek biasa ya, triplek bekas itu ya. Saya kreci menurut tutupnya itu ya, menurut diameternya. Simpel sebenarnya membuat lampu ini. Tapi ya itu butuh kreatif. Cuma saya cahit, tidak usah pakai dasar-dasaran. Karena juga untuk hiasan, bukan untuk ketahanan ya. Ya kalau helm itu diberi epoxy, ini cukup tipis-tipis saja dengan cat warna hitamnya. Sesukanya warnanya. Ini kebetulan ada cat warna hitam aja. Dicat tipis-tipis. Nah, ini ya. Kemudian saya ambil bitingan, saya pasangkan ke triplek yang tadi. Saya kasih kabel sepanjang 1 meter. Ini dan saya pasang ya. Tujuannya saya buat lampu ini ya biar kalau mau tidur itu kita bisa melihat sesuatu yang Islam. Jadi lebih ingat kalau tidur itu kan sama juga ke alam bawah sadar ya. Nah, ini pasang. Oh, begitu mudah semuanya bisa ini ya. Juga banyak tutorialnya di YouTube ini ya. Saya buat kreasi sendiri ini. Yang lubangnya cuma pakai solder aja ini karena PVC tipis sekali. PVC ini harganya juga bervariasi. Kalau yang merek pasti di atas 50. Tapi kalau biasa juga lebih murah di bawah 40. Murah meriah. Nah, ini saya kasih lampu juga ini. Ya, stekernya dipasang. Ini saya siapkan juga ini stiker ya, bergambar Masjidil Haram. Ini saya siapkan ini memang setsen Masjidil Haram ini ya. Ini saya plotter juga ini biar nanti kelihatan lampu-lampunya itu, maksud saya begitu. Mungkin juga belum ada yang di YouTube seperti saya ini ya. Nanti kalau mau tanya-tanya monggo nomor WA saya tulis di link deskripsi. Di deskripsi video ini saya cantumkan nomor WA saya. Bila mau tanya-tanya lebih lanjut monggo di komentar juga boleh. Ini juga saya pakai ini ya, yang buat tutup pagar ini ya. Seperti Astrolan itu namanya. Selembar cuma 20.000. Ini stikernya stiker vinil ya, yang saya print, kemudian saya plotter. Ini setelah ini proses pelekatan, saya bantu dengan solasi kertas, kemudian saya kasih rakel biar rata. Nah, sekalian itu katup ya, yang sudah lubang-lubang itu ya. Ini panjangnya, ini saya sesuaikan dengan lingkaran tadi, jadi sekitar 2-3. Ini, nah, kemudian saya ambil yang berlubang-lubang ini, yang tadi sudah di mesin plotter. Memang saya suka dari dulu membuat lampu-lampu ini, ya, walaupun nggak rutin posting ya. Tapi sebaik-baik posting waktu isi yang konten bermanfaat seperti ini ya. Siapa tahu ada rekan-rekan yang lebih mengkreasikan lebih daripada saya, malah bersyukur. Jadi ini sudah saya ukur dengan sesuai. Nah, ini sesuai diameter. Nah, ini kira-kira nanti begini. Gampang aja, enggak usah ngelangel. Itu sudah
Ya gini, lalu potong pinggirnya ini, nah, mengikuti ukuran nanti disambungkan gitu aja. Ini agak tebal ini memang. Kalau ketipisan malah sulit. Ini nyambungnya ini ya. Nyambungnya ini harus pakai mal PVC yang ini bolong. Lalu saya solder gitu aja. Jadi sodernya langsung ditekan dengan tangan gitu aja, dikunci. Nah ini nanti dengan solder satunya juga dipotong biar ketemu. Nah ini kunci, pakai solder aja atas bawah. Kalau bagian kelihatannya nggak usah dianu, nanti di lem aja, lem G. Lem G ini agak bagus soalnya kalau kotor tuh bisa dibersihkan dengan tangan aja, enggak seperti Alteco. Ini lem G ini 6000-an ya. Nah itu ditahan, nanti kering itu sudah lekat itu. Konsepnya saya buat begini ya, memang saya ingin merefleksikan Masjidil Haram atau apa, biar ya biar berbeda. Saya beri selasi warna emas, warna gold, biar agak sedikit cakep. Ini harusnya motongnya di atas kaca ini. Tapi enggak apa-apa sudah ini. Ini saya beri kasih aksen gold stiker ini ya. Stiker vinyl gold. Nah, ini. Nah, begitu. Sederhana aja. Oh, itu. Gold ini cocok ini kalau dibuat di warna hitam atau silver barang lu juga cocok. Ya, sederhana ya. Tak bisa buat yang bagus teman ini. Sebijaknya saya share. Nah, begini, nah, ini konsepnya. Nah, begini maksudnya. Ini kalau enggak menyala ini seperti ini kira-kira. Jadi kalau ganti lampu cukup diangkat aja nanti. Ya, nanti gitu. Jadi kalau ganti lampu seperti ini, nah, dibuka aja, tutupkan lagi. Simple. Tuh, gitu aja. Nah, itu juga yang kemarin saya beri yang bismillah kemarin dia. Kira-kira seperti ini hasilnya, nanti kita coba untuk nyalakan. Nah, ini yang kemarin. Bismillah ini ya. Senang saya buat begini-gini. Nah, begini. Ini saya coba nyalakan. Nah, begini. Memang lagi siang ini. Nah, begini hasilnya. Oh. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi lampu-lampunya itu agak menyala ya, menerangi Ka'bah Baitullah. Ya, ini jadi bisa tenang kalau lihat gini. Saya suka ini. Nah, ini. Waduh. Wei, kelihatan. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton channel ini ya. Juga saya sudah berusaha membuat konten yang berbeda ini. Untuk tanya-tanya silakan, nanti saya cantumkan nomor WA saya di link deskripsi ya. Monggo. Nah, ini wow. Mantap. Bagi saya mantap, bagi orang lain. Terima kasih banyak sudah melewatkan waktunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.